terima Yu Ting Ting dibully, cowok ini sentil haters dan sindir Nagita Slavina. Lansir dari pojok1.id dan dream.co.id, pedangdut Yu Ting Ting dan haters ibarat dua hal yang sulit dipisahkan. Tak hanya dirinya, bahkan orang-orang yang di dekatnya harus melihat betapa pedasnya tulisan tangan haters jika sudah membuli ibu satu anak ini. Kali ini menimpa sang fashion stylist Ayu Ting Ting, yakni Wisnu, saat dia mengunggah foto Ayu dengan kamera barunya. Ayu mengenakan baju kuning dan celana putih dengan rambut lurus terurai di acara pesta ulang tahun Ruben Onsu Kamis malam kemarin. Namun tak disangka, banyak sekali haters yang menyerbu akunnya. Mulai dari mengkritik baju Ayu yang terlihat mini dan dianggap salah kostum. Malah ada netizen yang berkomentar sinis dengan membandingkan busana Ayu Ting Ting yang terlalu pendek dengan pakaian yang dipakai putrinya Bilqis Sumaira Razak. Ayu biasanya modis, tumben ini salah kostum. Datang ke ulang tahun pakai baju kayak gitu, komentar salah satu akun. Bajunya Bilqis dipakai emaknya, sindir akun lainnya. Tak cuma itu, Ayu Ting Ting pun disebut-sebut lagi menghindari Nagita Slavina yang juga datang di lokasi yang sama. Wisnu yang geram atas tingkah haters akhirnya mengunggah curhatan hatinya di Insta story-nya. Mau ngehujat, bukan di sini tempatnya. Untuk kalian semua netizen yang mulut sampah, penyebar kebencian, akan saya blok dan spam komen kalian sebagai tindakan yang tidak baik. Pada kemakan gosip sih, jadi agak bebal otaknya. Hade, rasanya mau aku blender tuh orang yang punya akun, tulis Wisnu. Kalian boleh ngatain saya, tapi mulai sekarang, kalau ada yang ngatain Nona Ayu Ting Ting, saya nggak akan capek buat spam dan report serta blok akun Anda. Selamat malam netizen durjana yang sok tahu dan sok iye, kayak jungjuannya itu, sok suci, sok kecantikan. Sekolah lagi deh, pada kemakan sama gosip nggak bener. Gila deh, ungkap Wisnu. Assalamualaikum, jumat berkah semuanya nih ya. Lagian kenapa ada masalah adalah aku bete banget karena aku ngelihat ada beberapa orang yang gak bertanggung jawab ngatain Mona, Jablay, dan lain-lain. Itu kayak bad banget loh, dan aku bete banget baca itu. Hal ini semakin ramai karena postingan Wisnu tersebut diunggah ulang Ayu Ting Ting di instastory-nya. Yang kuat, biari fashion style. Biarkan Allah yang membalas, tulis Ayu Ting Ting. Namun banyak juga ternyata akun yang mengaku fans Nagita Slavina tersinggung dengan kalimat Wisnu. Tepatnya, kayak jung-jungan Yaicu. Sok suci, sok kecantikan. Sekolah lagi deh. Pada kemakan sama gosip nggak bener, gila deh. Nah, kalimat itu dituding menyinggung Nagita Slavina. Nyenggol-nyenggol nih, pakai bilang kayak jung-jungannya. Dasar balajair, mana level? Nyonya nanggepin geng sirkus, komen salah satu akun fans Nagita Slavina. Nah, bagaimana menurutmu? Silakan komentari video ini ya.